Mega bintang Lionel Messi memberikan respon setelah Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA mengumumkan daftar pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Australia. AFA mengumumkan 27 pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Australia pada FIFA Matchday Juni 2023 melalui unggahan Instagram @afaselection pada Sabtu 27 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dari 27 pemain tersebut, termasuk Lionel Messi, Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Julian Alvarez, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi. Lionel Messi memberikan respon soal pengumuman pemain dengan menyukai postingan @afaselection tersebut. Selain Lionel Messi, Angel Di Maria memberikan respon dengan meninggalkan emoticon di kolom komentar. Angel Di Maria meninggalkan emoji hati dan emoji tersenyum lebar dengan mata hati. Argentina akan melawan Australia terlebih dulu di Beijing, China pada 15 Juni 2023. Setelah itu, Argentina akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta untuk melawan Timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Sementara tim besutan Lionel Scaloni membawa 27 pemain, Shin Tae-yong mengumumkan 26 nama yang memperkuat timnas Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan paling besar timnas Indonesia dan ini akan jadi penonton terbanyak sedunia yang akan menyambut pertandingan ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan respon Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.